Nah, ini adalah mesin pemanas ruangan eksklusif blowernya. Bisa dilihat ya, untuk bodinya ini mempunyai bodi yang full stainless steel dari tampak depan, samping, terus belakangnya juga. Ini ya, tampak depannya itu seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan komponen panelnya juga. Terus ini bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu seperti ini. Ini bagian belakangnya. Kembali lagi ya di bagian depan. Oke, langsung aja ya, saya mau jelasin komponen panel yang terdapat pada mesin eksklusif blower ini seperti apa sih. Yuk. Nah, untuk komponen panelnya tuh seperti ini. Terdapat tombol saklar. Ya, tombol saklar fungsinya apa? Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan mesin. Nah, kalau yang putih ini tuh dinamakan dengan thermal control atau suhu ya. Fungsinya untuk mengatur suhu yang ditentukan. Kalau yang ini dinamakan dengan timer atau waktu. Seperti ini ya detailnya. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengatur waktu yang ditentukan juga. Mesin pemanas ruangan ini sudah dilengkapi dengan ini ya, stikernya, dan ini kode mesinnya juga. Oh iya guys, untuk mesin pemanas ruangan ini tuh sudah dilengkapi dengan garansi 1 tahun. Ini ya bukan garansinya, ini mesin ini mau kita kirim juga. Lalu sudah dilengkapi dengan buku petunjuk ya, petunjuk dari mesin pemanas ruangan eksklusif blower ini seperti apa. Nah, untuk petunjuknya tuh seperti ini, misalnya bisa dilihat. Ya, buku petunjuknya tuh seperti ini guys. Nih. Tutorial yang pertama ini kita sambungkan ya selang regulator ke gas LPG. Terus kita putar selang regulatornya. Tutorial yang kedua ini sambungkan steker pada arus listrik. Nah, untuk tutorial yang ketiga ini kita langsung aja ya atur timernya dulu sesuai kebutuhan. Aku biasanya memakai sampai angka 2. Nah, seperti ini. Lalu kita atur termokontrolnya sesuai kebutuhan. Ini seperti ini ya. Lalu kita nyalakan tombol start. Dan ini pada saat keadaan posisi mesin pemanas ruangannya menyala, bisa dilihat. Nah, setelah timer mencapai waktu yang ditentukan, ini ya timernya. Kita langsung aja matikan tombol saklarnya. Kita aja guys. Oke, terima kasih sudah menonton video review kami tentang mesin pemanas ruangan eksklusif blowernya. Jangan lupa ya kalian komen di bawah sini. Terus menurut kalian itu seperti apa sih video review aku tentang mesin pemanas ruangan eksklusif blower ini? Jangan lupa ya like dan subscribe kita.